Saudara, ribuan guru dan siswa di Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum divaksin. Kondisi ini mesti menjadi perhatian serius mengingat tahun 2022 mendatang sudah memasuki tahun ajaran baru. Pemkab Sanggau terus menggencarkan vaksinasi untuk guru dan siswa menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Bupati Sanggau mengatakan terdapat 10.400 orang guru dan siswa yang belum mendapatkan vaksinasi. Jumlah ini belum termasuk siswa yang umurnya belum mencukupi untuk divaksin atau yang berada di pelosok desa. Saya minta gebiar ini supaya dilakukan di saat ulang tahun PGRI maupun ulang tahun guru nasional. Nah, ini sudah dilakukan serentak, nah memang pasti akan terus berjalan, tidak bisa satu hari ini langsung. Saya bilang targetkan di Desember ini bisa tuntas sehingga tahun depan kita tidak ragu-ragu lagi tatap muka. Nah, harapan saya tahun ajaran baru ke depan itu sudah tatap muka. Walaupun nanti mungkin diseleksi lagi, sekolah mana yang siap gitu. Jangan sampai vaksinnya oke, tapi protokolnya tidak oke. Selamat Hari Guru dan Hari PGRI untuk kita semua ya. Vaksinasi untuk kalangan pelajar ini sangat penting. Mengingat pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan, akan tetapi tentunya masih melihat sekolah mana yang lebih siap.